Oke, halo YouTube, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan share sebuah video tentang tutorial yang membuat sebuah tempat cuci tangan otomatis dilengkapi dengan sensor gerak. Nah, di sini komponennya apa aja? Jadi di sini ada baterai ya. Sebagai sumber, di sini saya ada baterai. Ini 3,7 volt dengan arus yaitu 7,5 ampere ya. Di sini masing-masing ini 1,5 ampere dikalikan 5 yaitu ada 7,5 ampere. Kemudian setelah itu di sini ada komponen ada modul converter ya, fungsinya untuk menaikkan tegangan. Ya, untuk menaikkan tegangan. Di sini konverter yang step up untuk menaikkan tegangan 0 dari 2 volt ke 5 volt atau lebih gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini saya menggunakan dua konverter, yang satu untuk ke rangkaian ini. Ya, rangkaian ini itu rangkaian trigger ini. Trigger delay relay. Nah, di sini ada delay jeda waktunya. Kemudian di sini ada relaynya ya, yang bisa digunakan untuk mengaktifkan sebuah motor, kemudian mungkin lampu AC dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada converter, yang satu untuk converternya ini ya, untuk relay ini dia biar stabil di 5 volt karena di tekan baterai ini kan hanya 3,7 volt, sehingga di sini butuh namanya converter step up. Kemudian selanjutnya di sini ada converter yang kedua digunakan untuk mengendalikan motor. Nah, kenapa di sini ada dua buah converter? Nah, sebelumnya saya pakai satu converter dengan output ini, saya jadikan satu untuk inputan ini dan inputan motor ya, pompa. Di sini rangkaiannya itu panas. Ya, selain rangkaiannya panas, si kabelnya ini juga panas. Nah, ini diakibatkan karena apa? Karena beban yang terlalu berat. Ya, terlalu besar sehingga di sini arus yang mengalir ke sini itu cukup deras. Sehingga di sini saya membutuhkan dua konverter yang saya pisah, yang satu ke sini, yang satu ke bagian pompa air. Oke. Nah, kemudian ini adalah bagian sensornya, sensor infrared. Ya. Ini nah, dia ada delay-nya, jadi nggak langsung mati. Ketika tangan terhalang, nah, dia menyala, kemudian selama beberapa detik dia akan mati. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan nyalakan pompa airnya, kita pasang. Nah, ya, jadi ini pertama kita nyalakan ya, ini di bagian di sini. Nah, ini pertama pasang ke sini tuh ya, jadi langsung pompa air kan bekerja. Oke, kita turunkan dulu tegangannya karena tadi terlalu besar. Baca ini tangan mendekat ya di pompa, di wastafel kita cuci tangan. Di ini pompa air bekerja dan airnya akan mengalir. Oke, mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.